Oke, para master, para user, jumpa lagi bersama teknisi hitam. Dan sekarang di belakang sudah ada ini STB Matrix Apple HD, ya Apple HD. Nah, jadi kali ini teknisi hitam bakal sedikit berbagi ilmu cara setting Matrix STB TV digital yang sedang dicanangkan ya. Oke, nanti setelah hidup dia akan muncul seperti ini, teman-teman, para master dan para user. Di sini ada pilihannya bahasa, agak jauh ya, kita deketin coba ya. Ini nggak ada tripod nih, sorry. Mudah-mudahan jelas nih kelihatan. Mudah-mudahan jelas ya. Di bahasa boleh kalian pilih bahasa Indonesia buat yang di Indonesia. Terus ini arahnya. Yang di bagian bawah ada namanya negara, kalian pilih Indonesia. Jenis pencarian semua. Jadi semua kanal, semua channel yang ada maksudnya. Terus mode pencarian DVB T2 ya. Dan di sini, misalkan di sini. Terus daya antena on. Cari siaran, ntar dulu kita isi kode pos, wajib diisi ya. Kode pos sesuaikan dengan wilayah kalian masing-masing. Jadi karena saya ada di Denpasar, tepatnya di Denpasar Utara atau Ubung, kita isi kode posnya. Boleh kalian searching di Google juga kode pos kalian masing-masing. 80 ini sesuai angka di remote pencet. 116. Setelah kalian isi kode posnya, baru kalian masuk ke cari siaran. Ya. Nanti di sini tinggal oke aja. Setelah kalian oke, ya otomatis men-searching channel yang ada. Sementara di Bali ini dengan kualitas sinyalnya, antenanya, saya baru dapat 28 channel. Untuk teman-teman yang mau pasang STB atau mau aktifin TV digitalnya, pastikan dulu TV-nya yang masih analog tidak gerimis. Kalau TV-nya masih gerimis, kalian pasang STB, hasilnya tidak maksimal. Kemungkinan hanya sedikit channel yang kalian dapat. Jadi pastikan dulu TV analog atau TV sebelumnya yang belum digital jernih atau dapat sinyal banyak, baru pasang STB. Sisanya tinggal setting aja. Ini kekuatannya. Jadi kalau kalian gerimis antena TV-nya, ini kayak gini ya. Kadang nggak dapat. Nah, kayak ini dapat cuma 27. Tadi saya searching di Batu Bulan dapat 28. Jadi mainin di antenanya aja dulu. Bikin dia dapat sinyal yang bagus. Ini channelnya. Kalian pencet OK di remote. Ada 27 channel. Ya. Setelah itu kalian masuk di menu. Di sini kalian masuk di sistem. Kalian setting waktu. Tapi di sini waktunya kayaknya enggak aktif.
Jangan di auto, di manualin aja. Nah, jadi kalau manual dia bisa diubah zona waktunya. Kalau di Bali GMT plus 8, boleh kalian ubah GMT plus 8. Oke, itu aja. Langsung di exit. Exit terus. Jos. Itu aja, men. Yang penting pastikan antena Anda jernih sebelum dipasang STB atau pasang TV digital, antenanya jernih dulu. TV-nya jernih. Oke, semoga bermanfaat. Teknisi digital.